apa menyangkut persoalan pilih penebang pohon sampai Pak SPU dan juga. Oh, saya untuk itu untuk perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negara, siapa yang melanggar aturan tetap kena. Tadi malam saya dapat laporan mulai bahwa di ada orang nembang pohon tanpa izin tapi di jam tengah malam, ya itu pasti disuruh pemilik tanah di depannya. Nah, ternyata di depan itu mau dibuat ukur dan sebagainya. Wah, saya langsung batalkan itu izin jembatannya. Biar aja dia di sini. Kapok sekalian. Kalau perlu IMB-nya, itu batalkan. Orang seperti ini tidak boleh menggunakan organisasi-organisasi tertentu untuk menekan kita. Mana boleh seperti itu. Dia kalau perlu, dia surati kita, minta izin. Kan itu yang penting. Nah, sepanjang itu apa perlu, tentunya kita bantu. Tapi kalau main tebang aja dengan kekuasaan yang paling hebat, nah jangan, kita pemerintahan, kita yang legal. Jangan ada yang merasa ini, saya tak suka cara-cara seperti itu. Pokoknya saya akan batalkan jembatannya yang menebang di bawah urai bawah diri, saya akan batalkan itu. Ini siapapun ya Pak? Siapapun, ya, perlakuan kita sama. Mau itu kepala sekolah SD 34, dikenal enggak, ya. Udah pokoknya sama.